Sebab dia melibatkan aktor-aktor lain juga. Dia kadang-kadang tak semestinya sikit scene, sikit dialog tak melibatkan semua aktor-aktor lain. Saya rasa pernah belajar silat. Dulu time saya belajar Amerika, saya belajar silat Cemara Bugis. Cemara Bugis. So dengan berbekalkan pengalaman dan juga sikit-sikit yang dulu kan kita boleh gunakan lah. Ha. Sebab silat kan dia ada seni dia sikit-sikit. Dek, lari sikit daripada ni soalan peribadi sikit. Kejap. Last. Awak rasa seronok tak bila dapat bawa watak sebagai orang Terengganu sendiri dan boleh silat? Terima kasih. Tanya soalan tu. Ya, sebenarnya watak tu lagi dekat dengan jiwa saya lah kan. Sebab saya tahu yang bahasa Terengganu ni bahasa first language saya kan, bahasa lidah saya, bahasa jiwa saya. So sangat dekat. Maksudnya yang lagi best ni bila kita bawa jiwa dan soul pendekar tu, faham tak? Kita fight untuk negara kita. Lepas tu cakap Terengganu pula, oi bapak best tu. Macam tu lah. Okay, tadi yang sedia pesan itu kat Nisa. Ya.